week. Lepas ini kita akan bersama tetamu yang sentiasa every week orang kata menserabutkan kepala otak aku. Yelah, kau nak kena fikir siapa dia orang ni, siapa dia orang ni. Apa pula dah pakaian ni? Aduh, banyak. Zan, ya, Bil. Jangan kata kau serabut. Aku ni sampai ini hari, dah musim ke berapa? Musim keempat, Bil. Tak faham-faham show ni macam mana. Eh, kenapa pula? Itu yang aku tak tahu tu. Demas singa, penyanyi dalam tu, dalam mas tu. Dalam mas tu kan? Kita kena teka siapa dia orang kan? Ya. Yeah. Alright. Jom, kita persilakan. Juara Mas Singa musim terbaru, Stacey, Nami, Adinda dan juga Nabila Razali. Woo! Sherry, baju kau tinggal Sherry. Bukan. Ni baju dia, ni baju dia. Baju dia. Dia orang tukar-tukar baju lah bagi pasing-pasing. Ya, memang bajet tak ada, tapi tak, ni baju dia. Apa pun tahniah. Tahniah Stacey. Bapak berat. Gila. Tahniah. Kau bayangkan dengan emas lagi, dengan ini berat lagi. Bawa balik wang tunai lagi. Wang tunai bawa. Ada. Ada. Bukan ada, ada. Ada apa? Ya, bah, boleh, bah. Lupa mic. Sini, bah, mic. Bukan. Bukan. Mas Singa lah. Bukan. Teka, siapa saya? Kalau nyanyi cuma macam teka. Ni, meninggal, babe. Minggu sama. Berat, babe. Apa, dahsyat lah. Okey, duduk. Okey. Tahniah untuk Stacey! Main-main lah. Alright. Okey, Stacey nombor satu. Rupa-rupanya Stacey adalah jagung basah. Bukan. Ayam tu apa? Bunga matahari. Stacey bunga matahari. Ya. Yeah. Nami. Nami adalah helang. Adinda. Ya Allah, Adinda. Adinda ni kau tak ingat kita buat. Ingatlah kita sekali semua dulu. Masa saya buat Popstar, Adinda 9 tahun. Yes. Ya sekali. Okey. Lepas tu Megastar. Seri Megastar. 15 tahun lah. My God. Wow. Kerja awak menyanyi je. Macam saya mengaji. Okay. Oh, bagus. Alright, teruskan. Baik. Nabila Razali. Hai, assalamualaikum. Masa dia pop star. DAM. Masa DAM. Tapi Nabila, selepas kahwin duduk mencium kamera aja, tengok. Eh, janganlah macam tu. Buat sikit Nabila, macam tadi tu. Jangan kat sini. Alas kali je. Janganlah. Tapi dia orang cakaplah, awak yang paling tricky. Menggelirukan. Sebab masa dia masuk Mas Singa, tapi dia suami dia duk post gambar-gambar dia orang kat Phuket. Strategi. Berjaya lah kan, trick orang. Itu strategi awak. Adinda punya strategi masa tu? Sebab masa first week tu ramai orang teka saya Kak Nita dengan Kak Kaka. So tapi initial plannya saya tak ada nak imitate sesiapa. Jadi bila netizen cakap saya macam Kak Nita dengan Kak Kaka, so saya macam tak apalah then teruskan imitate lah. Awak buat dia macam mana? Dia buat suara kena. Kena cubalah jadi orang lain, bukan diri sendiri. Bagi diri kenal kita siapa. Tu yang dia orang ingat Nami, Apple Rosa tu. Ya, betul. Apple ataupun Naim Daniel. Memang clear. Nami memang aku paling puji lah. Buat mi suara Apple. Apple Rosa. Come on, dia orang semua nak dengar. Come on. Suara Apple. Suara Apple. Biar apa lagu tu? Bagi dia punya ni? Tak masam macam gitu. Okey. Okey, masuk. Mi, masuk. Biar patah hati. Biarkanlah aku pergi demi domo. Weh, memang confused lah sama. Bil. Sebiji. Stacey pula, dia orang kata suara macam Hakim. Buat cuba. Tak ada lah. Apa lain? Takkan macam Hakim pula. Hakim tu lelaki. Tadi dia orang yang cakap CG ni. Cakap ni. Tapi Stacey yang lain memang mengelurkan. Tapi bila... itu tak boleh buat apa. Stacey ni macam... Yalah macam payment tak clear kan? Mana payment aku? Mana payment aku? Nampak tapi dia orang kata dia orang dah boleh tangkap Stacey daripada minggu pertama. Dia orang cakap. Ya.
Padahal sudah ubah suara penyek ni. Ah, ubah suara penyek. Penyek. Macam mana buat suara penyek tu? Let's say oh my god. Nak penyek anda tiba-tiba jadi klasikal. Kan? Tapi ya Stacy dia macam mana nak cakap ah? Baku kali. Kita kenal dia daripada dulu kan macam Tapi Stacey kau memang dah boleh nampak dah as a judge kau nampak dah tahu dah ini Stacy ni Stacy ni. Dia antara dia punya pronunciation bunyi memang bunyi Sabah tapi antara Stacy Adira. Stacy Adira dia macam gitu. Sebab ada juga. Kalau Nami memang jam. Memang tak tahu. Memang tak tahu Adira aku pun. Aku first week aku cakap Apple sebab dengan F sharp minor semua benda. Nabila kau teka siapa? Ni Irwan aku kata kan. Memang husband dia macam tu. Lelaki dia. Tak boleh. Jangan sampai sini. Irwan tak pernah nyanyi kan? Dia main go-kart. Teratai. Kita borak rumah singa eh. Okay. Jangan borak rumah tangga. Borak bersama singa. Tapi dia orang cakap lah. Ni saya tak tahulah. Dia orang brief tadi. Dia orang kata nyanyian Nabila dalam rumah singa hebat. Betul. Nabila. Yeah. So soalan dia, adakah akan terus maintain nyanyi dalam mas atau? Aduh, mungkin. Nah, itu idea yang bagus. Idea yang bagus? Lepas dari hidung ke Bella rasa tak banyak sedikit mas singa ni dapat buatkan Bella apa jadi lebih berani lah untuk keluar daripada comfort zone. And lagi satu, menambah lagi keyakinan lah bila Bella atas stage. So, terima kasih kepada mas singa sebab keluarkan identiti baru Nabila Razali. Nabila, ya. Bila kita tengok performance Nabila dekat The Masked Singer Malaysia tu, bukan tak mampu, memang mampu pun sebelum ni boleh. Kenapa sebelum ni tak buat macam tu? Itu persoalan saya sebagai juri saya tengok kat situ. Nak final lagu orang putih tu lagu apa awaknya? It's All Coming Back. Bagi sikit. Come on. Bagi sikit Nabila. Buka. Bukan nak pakai apa dia. Celine Dion ke? Celine Dion. It's All Coming Back to Me. Okay, one, two. Dia coming. There were nights when the wind was so cold. Apa lagi? And my body froze in bed and I just listen to it right outside the window. Hey! Patutlah ni Iwan cari kan? Betul? Patutlah. Yeah. Nami dah nyanyi. Nabila dah nyanyi. Champion kita simpan sekejap. Yes. Dinda dah lama tak dengar Dinda nyanyi. Betul Dinda. Come on Dinda. Dinda final tu nyanyi lagu apa? Skyfall. Skyfall. Hebat gila Dinda ni. Lagu tu kan? Jadi Sky Nightfall ni. Okay. Nak dia nyanyi? Nak, betul? Okey, Dina, belanja sikit. Belanja sikit. Skyfall. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Stacy. Let the sky fall when it crumbles. Come on, Stacy. You will stand tall. Get it all together and scare the world. Malaysia musim keempat, guys. Alright, Faiz. Lepas ini, Faiz. Champion, bagi ucapan sikit dah. Champion. Terima kasih kepada The Masked Singer 4. Thank you so much sebab ini bagi kita banyak sangat pengalaman. Dan juga membantu bagi manfaat juga untuk karier sebagai penyanyi. Thank you kepada juri-juri semua pada malam itu sebab menghiburkan kami. Sangat enjoy, betul kan tidak? Betul. Kami dalam masuk tergelak je. Macam rindu kan? Ya. Rindu mau pergi kan? Tambah sikit. Tambah pula kita dapat main permainan mengelirukan juri itu yang paling best lah bagi saya. Sebab itu memang target utama saya masuk Masked Singer. Alhamdulillah rezeki pula naik juara. Alhamdulillah. Tindah, sambung lah. Saya rasa seronok lah, experience yang bagus lah untuk industri artis singer join Masked Singer ni sebab takkan dapat experience lain dah. Baik, Nabila. Nabila, come on. Last word. Terima kasih kepada Masked Singer and khususnya kepada tim Astro kerana bagi peluang untuk kami semua untuk explore pelbagai-pelbagai karakter di dalam program yang sangat menarik ni. So hopefully korang semua sentiasa menantikan Masked Singer season yang akan datang. Yes.